Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kembali kali ini saya mau mereview sebuah produk elektronik ya. Sebuah produk elektronik murah meriah, yaitu sebuah humidifier atau diffuser ya, ultrasonic. Murah meriah nih guys, produknya bermanfaat tapi murah meriah. Jadi bisa menjaga kelembapan di ruangan ber-AC ya, jadi biar nggak kering gitu. Kalau di ruangan ber-AC kan biasanya kita kering ya udaranya ya. Nah ini bisa menjaga kelembapan di ruangan ber-AC sekaligus bisa jadi aromaterapi buat ruangannya gitu, jadi wangi ruangannya. Atau kalau di masa pandemi COVID ini bisa kalian, kalau misalnya kalian isi dengan air campur minyak kayu putih ya, jadi ruangannya bau minyak kayu putih ya, bagus gitu ya untuk kesehatan gitu selama masa pandemi COVID-19 ini. Nah ini harganya murah banget, gue beli di toko online cuman 55.000 teman-teman harganya, Rp55.000. Bentuknya seperti ini dan dia alatnya pakai ini ya, yang pakai penyaring kapas di sininya. Nah ini banyak yang beli juga, katanya banyak yang mengalami kendala asapnya nggak keluar. Nah sebelum kalian nyalakan ini kapasnya ini direndam dulu ya teman-teman, direndam. Jadi setelah kalian isi air ini tempatnya, terus kalian tutup seperti ini, kapasnya ditaruh. Nah, jangan langsung dinyalain, biarin kurang lebih semenit dua menit gitu biar kapasnya basah dulu di dalam, baru dia bisa keluar asapnya. Jadi jangan langsung dinyalain begitu udah diisi air. Itu sih pengalamannya yang pertama. Langsung kita tes aja ya. Ini sebenarnya udah gua tes, cuman buat nyontohin ke kalian aja gimana gitu asapnya seperti apa. Nah ini dibuka dulu, kalian buka dulu seperti ini, kemudian diisi air. Ini kapasitasnya kalau sesuai di deskripsi tokonya ya, itu 250 mili airnya maksimal. Nah ini kita coba ya, kita coba isi. Gue udah taker nih 250 mili segimana kurang lebih isinya. Di dalamnya tadi masih ada air juga dikit, jadi mungkin ini nggak sampai habis banget ya, kurang lebih segitulah. Jangan terlalu penuh ya, kurang lebih segini aja cukup kalian isi. Terus kalian masukin misalnya ada aromaterapi oilnya, kalian beli juga itu terpisah. Kalau kalian mau beli, nanti gue cantumin juga linknya di deskripsi video ya, kalian klik aja ya link di deskripsi kalau kalian mau beli. Oke, setelah ini kalian sudah masukin air, masukin aromaterapi oilnya, kalian tutup seperti ini. Jangan lupa di sini kayak ada apanya nih, penghubungnya ya, jadi dia kayak ada buat listriknya di sini, jadi harus kena nih baut ini sama ini, di sini harus nyambung. Nah posisi dia pakai magnet ya teman-teman, jadi begitu di ini nah langsung ini narik gitu ya magnetnya, terklop. Nah udah. Nah sekarang untuk menyalakannya kalian bisa menggunakan adaptor handphone atau bisa pakai ini apa power bank ya, karena dikasih dari pembeliannya cuma dapat kabel begini doang, kabel power begini doang tanpa ada kepalanya. Jadi kalian colok di ini aja, di power bank ya. Kemudian tombol yang sebelah kiri untuk lampu kalian tekan. Nah ini lampunya nyalanya ganti-ganti, ada pink, biru, hijau, sama putih biasa ya, jadi ganti-ganti dia lampunya. Nah ini untuk ngeluarin asapnya yang tombol sebelah kanan, kalian pencet, nah langsung asapnya keluar teman-teman. Nah seperti itu aja sih, lumayan bermanfaat untuk menjaga kelembapan di ruangan ya, terutama khususnya ruangan ber-AC yang kering. Biasanya kalau kalian habis tidur di ruangan ber-AC biasanya tenggorokan kering, bibirnya kering. Nah itu untuk menjaga kelembapan di ruangan ber-AC ya, ini fungsi alat ini. Oke,
sama buat aromaterapi juga, jadi bikin wangi ruangannya. Oke, segitu aja video singkat penjelasan alat ini, humidifier. Mereknya ini ya, tapi nggak tahu ini merek aslinya atau gimana. Tupperware nih teman-teman, mereknya Tupperware. Karena kalau di kardusnya nggak ada nih, nggak ada merek Tupperware-nya, tapi di situnya ada merek Tupperware-nya. Dan yang pasti, sudah pasti kalau produk murah meriah pasti made in China. Itu aja sih videonya. Jangan lupa kalau kalian suka, jangan lupa diklik like, share, comment, and subscribe my channel. See you on the next video. Bye bye.